Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Bridaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bridaya, kembali di channel saya, Idan Tidan. Jumat 20 Januari 2023. Hari ini kita kembali berada di Kolong Bapak Muhajir untuk melakukan pemantauan kembali benih nilai merah spor bangkok tebar 15.000 ekor ya, yang sebelumnya telah kita buatkan video di 10 hari yang lalu dari tebar ukur benih ikan atau bibit ikan dengan size 22. Sahabat budidaya, hari ini hari ke-10 ya dari penebaran awal bibit ikannya dari ukur 22. Hari ini size ikan yang ada dalam kolam itu udah mencapai kurang 35. Berarti dalam 10 hari laju pertumbuhan ikan itu sangat bagus, sahabat budidaya. Bagaimana tidak bagus? Pertama, pakan yang digunakan itu mengandung protein yang sangat tinggi. Nah, menggunakan pakan pabrik, terus ditambah dalam kolam itu sendiri banyak plankton-plankton yang bisa dicerna oleh ikan, termasuk lumut-lumut ini. Ini bisa jadi makanan pendamping, sahabat budidaya. Nah ini ikannya di bawah. Semua ukurannya sama besar ya, dari 22 10 hari kemudian mengalami peningkatan pembesaran postur ikannya menjadi ukuran 35, sahabat budidaya. Nah, separuhnya juga ada di sini, sahabat. Nah, ini dia lagi bermain. Baik sahabat, jadi sahabat yang kepingin atau berminat juga berbudaya ikan air tawar, boleh kita sharing yang khususnya ada di daerah Bulukumba, Sinjai, atau Bantaeng. Tidak menutup kemungkinan juga sahabat dari luar daerah yang jauh-jauh, bolehlah kita saling sharing-sharing ilmu. Mungkin saya punya ilmu.